dikabarkan sudah punya tambatan hati baru, Luna Maya rahasiakan sosok lelaki tersebut. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Selebriti dan model cantik Luna Maya dikabarkan diam-diam sudah mempunyai tambatan hati baru. Pria yang berhasil mengisi hati Luna Maya yang sudah lama kosong sejak putus dari Neno Barak kini lebih memilih nikah dengan penyanyi cantik Sarini. Meskipun saat ini usia Luna Maya sudah menginjak 39 tahun, namun sayangnya hingga kini ia belum juga menikah-nikah. Luna Maya merahasiakan sosok lelaki tersebut lantaran ia tidak ingin awak media mengetahui kekasih barunya itu. Dikutip hops.id dari kanal YouTube Maya Al Eldul TV, Luna Maya mengungkapkan telah mempunyai kekasih baru. Namun model cantik itu memiliki alasan tersendiri untuk merahasiakan kekasihnya itu. Hal itu dilakukan karena ia menghindari bullying. Mengingat kembali, Luna Maya sempat melakukan hal tersebut saat dia gagal menikah dengan pria kaya Reno Barak. Mantan istri Ahmad Dhani itu pun bertanya apakah Luna Maya akan memberitahu publik saat Luna sudah memiliki kekasih. Lu memilih kalau punya relationship diumbar atau enggak usah, tanya Maya Estianti. Enggak usah lah bun, yang sekarang enggak usah lah, nanti aja, ungkap Luna Maya saat menolak membahas kekasih barunya itu. Penasaran dengan jawaban Luna Maya, Maya Estianti lalu menanyakan sesuatu mengenai alasan keputusan mantan kekasih Ariel Noah itu. Model cantik itu pun langsung menjawab. Selebriti cantik itu mengatakan bila waktunya tepat, dia akan menyebarkan berita kabar kebahagiaan untuk publik. Kalau gagal lagi, entar ada bahan lagi buat dibully lagi gue. Gagal lagi dasar gitu. Padahal ya kan kita namanya selalu mencoba ya, ujar Luna Maya. Meski begitu, mantan dari Ariel Noah itu bersedia mengutarakan 5 kriteria pria yang diidamkannya menjadi pendamping hidup. Kriteria lelaki idamannya tersebut adalah bertanggung jawab, pintar, humoris, memiliki pekerjaan tetap dan tinggi. Aku baca artikelnya tersebut menjelaskan hubungan itu it's like a transitional, ungkap Luna Maya. Transaksional itu bukan transaksi begitu ya, tapi harus ada yang benefit, harus ada yang saling menguntungkan, sambung Luna Maya. Pesan khusus hari ini ke Reno di tengah isu cerai terjawab fakta soal pisah. Rani beri komentar. Sarini belakangan sedang disoroti akibat isu yang menyebutkan dirinya nyaris bercerai dengan Reno Barak. Inces disebut-sebut tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena banyak hal termasuk soal momongan. Baru-baru ini Sarini mengirimkan ucapan lewat media sosialnya kepada Reno Barak suaminya. Di tengah isu perceraian yang menerpa keduanya, Inces makin sering membagikan postingan romantis dengan suami. Sarini bahkan beberapa kali memperlihatkan rasa cintanya ke Reno Barak. Hal tersebut terbukti dari sebuah postingan baru kakak Isyarani di Instagram. Pantauan Tribun Jatim, Sarini mengunggah sebuah foto. Foto itu bukan foto romantis bersama Reno Barak, tapi sengaja pesan dalam caption ditujukan untuk suami. Ia menandai akun Instagram Reno Barak sembari mengungkapkan isi hatinya. Di tengah isu keretakan rumah tangga, Sarini justru menyebut bahwa suaminya adalah satu-satunya. Bahkan Inces tampak mengungkapkan kata-kata manis untuk suaminya. Sebuah foto diunggah Inces ketika dirinya sedang duduk di taman kota di salah satu sudut Tokyo, Jepang. Foto tersebut terlihat manis karena Sarini tampak modis dan sangat cantik. Meski memakai busana serba hitam, Inces tetap terlihat modis. Lewat media sosial itu, Inces pun mengungkap isi hati di caption. Ia menyebut Reno Barak adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Ia juga menyebut Reno sebagai pasangan hidup dan cintanya sepanjang hidup, dibagikan Syahrini. You are my heart, my life, my one and only talk.
Syahrini terlihat menandai akun @renubarak lewat caption itu, seolah pesan terbaru Inces ke suaminya menjawab fakta bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Setelah diunggah, ternyata Inces mencuri perhatian, termasuk oleh adiknya sendiri, Aisyarani. Aisyarani ikut komentar dengan menyebut bahwa ia rindu melihat keromantisan kakaknya dan kakak iparnya. Aisyarani menuliskan komentarnya dalam bahasa Sunda. Ia mengaku tidak sabar ingin bertemu dengan Sarini serta Reno. Masya Allah, meuni doli sareng kasep, ingin segera berjumpa di negeri Sakura, tulis Aisyarani lewat akun @SCH55 dikutip tribunjatim.com. Sarini memang dikenal cuek dengan segala isu negatif tentang hidupnya, termasuk nyinyiran dari berbagai haters serta publik. Inces tetap tampil kiki di setiap momennya di media sosial. Meski belakangan, Sarini dibicarakan karena kebiasaannya mengedit foto dan video. Berawal dari postingan akun gosip yang membagikan potret layar Instagram story Inces di depan cermin. Baru-baru ini akun Instagram @lambe_danu_official99 membagikan dua potret Sarini yang sangat kontras. Satu foto menunjukkan penampilan Inces dengan pengambilan gambar langsung dari tangannya. Dalam foto itu, bagian tubuh bawah Inces tidak tampak lancing, justru terlihat besar dan bantet. Foto lain menampilkan tubuh istri Reno yang terlihat mungil, langsing dan tinggi. Dalam foto pertama, terlihat kaki Sarini tidak begitu jenjang, malah terkesan bantet. Sementara di foto kedua, kaki Inces sama anak kerap Sarini terlihat begitu jenjang dan kecil. Sebenarnya langsing apa gemo ya? Tulis akun gosip dikutip Tribun Jatim. Akibat penampilan Sarini kontras itu, netizen pun mulai berkomentar. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa Sarini memang sangat pintar mengedit foto dan video. Demi penampilan cetar dan cantik, Inces selalu berusaha untuk tampil sempurna. Bude pintar ngeditnya ya Min, entah pakai aplikasi apa kok bisa kaki Bude yang bantet bisa jadi kayak kaki jerapah tinggi langsing. No, editnya kebabasan, jadi cungkring kayak gak dikasih makan Pak RB. Sama aja gak bersyukur, gak percaya diri sama diri sendiri. Rin, gak muka, gak body, gak ada yang istiqomah bentukannya dan komentar lainnya yang dituliskan. Siasat Sarini agar foto terlihat langsing dan bagian tubuhnya tampak jenjang ternyata terletak pada cara memotret. Dalam berbagai foto di mana Sarini terlihat jenjang dan langsing, fotonya selalu diambil oleh orang lain. Tapi foto Inces ketika mengambil potret sendiri kelak terlihat nyata dan tidak bisa membohongi kondisi tubuhnya yang asli. Sarini memang sering menunjukkan foto dan video yang penuh editan. Beberapa efek foto diterapkan oleh Inces sebelum akhirnya mengunggah postingan di media sosial. Netizen pun sering mendapati Inces mengedit foto dan video.